Buat hidupmu tidak tenang. Santa Lima tokoh besar yang sakti mandraguna. Ditambah lagi sekarang dia memegang cemeti Amarasuli. Rasanya mustahil untuk bisa mengalahkan dia, guru. Bagaimana cara untuk mengatasinya, guru? Aku tidak tahu. Aku sendiri sudah lama dibikin repot oleh cemeti Amarasuli. Kalau kalian ingin menjadi yang nomor satu di dunia ini, miliki cemeti Amarasuli. Tetapi untuk memilikinya sangatlah sulit. Guru pernah mencobanya? Berkali-kali, tetapi tidak pernah berhasil. Saya ingin mencobanya, guru. Apa? Kau ingin mati? Tentu saja tidak. Kenapa, guru? Merebut cemeti Amarasuli, taruhannya mati. Kalau itu yang harus aku pertaruhkan, tidak apa-apa, guru. Betul kan? Betul. Siapa berjuang harus berani mati. Bagus. Baru itu namanya murid Mak Lampir. Pergilah kalian semua, cari Santa Lima, rebut cemeti Amarasuli. Sekarang murid-muridku sudah pergi. Aku harus mengejar Gedeng Alas Kobar. Akhirnya aku yang mendapatkan Janmiko. Aku tidak akan memberikan kepada Mak Lampir. Aku akan memiliki sendiri. Dengan Janmiko di tanganku, aku akan menguasai Grandong. Tidak, guru. Saya akan membawa Janmiko ke tempat guru. Tunggu, guru. Istanaku ada di selatan. Kau sendiri berjalan ke utara. Apakah itu yang kau namakan akan membawa Janmiko ke istanaku? Thank you.
akulah yang berhasil memiliki Jatmiko. Karena memang sejak pertama, akulah yang membuat Jatmiko menjadi pengasuh si Gerandong. Dia benar-benar harus dilenyapkan. Memindahkan Jatmiko, sebab Santa Lima akan mengejarku terus sampai ke sini. Banyak ada yang mencuri Jatmiko. Kurang ajar, aku kecolongan. Minggu aja, rupanya mereka bekerja sama. Santa Lima memancing aku keluar istana. Hindu Aji masuk mencuri Jatmiko. Awas pembalasanku. Dia disihir. Entah ilmu sihir apa yang digunakan oleh Mak Lampir. Aku tak bisa menyadarkannya. Kita bawa ke istana tua. Baik. Allahu Akbar. Terima kasih. Kalian berdua telah menyelamatkan aku. Ternyata bukan ilmu sihir yang digunakan Mak Lampir untuk melumpuhkanmu. Iya. Tapi siluman yang paling jahat. Iya. Tapi dengan adanya kalian berdua di sisiku, aku tidak takut lagi apa yang akan diperbuat Mak Lampir. Karena aku sangat yakin kalian berdua sanggup melepaskanku dari cengkraman Mak Lampir.
Bagaimana? Berhasil? Belum, Guru. Tapi kami sudah mengetahui tempat mereka. Di mana? Di sana, di rumah tua, Guru. Ayo cepat, jangan bawa waktu. Bantu, aduh tolong berat nih. Waduh lama banget, berat nih lu. Membeli apa saja sih? Kok banyak banget? Iki lu kelapa nih. Ya beli apa aja, yang penting bisa dibeli. Apa saja yang namanya makanan, langsung dibeli oleh Kang Basir. Betul, Sir. Ya, sini-sini. Kamu itu jangan main borong. Beli seperlunya saja, Sir. Mumpung apa? Mumpung punya duit. Mumpung ada kesempatan. Mumpung doyan makan. Lagu lamamu, Sir, Sir. Orang hidup itu harus begitu, Sir. Pakai aji mumpung kalau mau berhasil. Tapi, Sir, pengalaman membuktikan orang yang hidupnya menggunakan aji mumpung, hatinya menggelembung, pikirannya hanya mencari untung. Iya, wajar kan? Kita ini kan bukan malaikat, masih butuh makan dan minum, betul ya gak? Tapi akhirnya yang didapat bukan untung. Apa? Buntung, penyesalan tiada akhirnya. Kamu tahu apa sebabnya? Tidak. Karena yang menuntunnya bukan roh suci yang membawa ke jalan kebenaran, kesederhanaan dan ketenangan, tapi hawa nafsu. Santa, namanya hari itu tidak hanya satu. Kalau tidak habis hari ini kan masih ada hari esok. Kalau basi? Jangan dipikir basinya, pikirkan dulu enaknya. Itulah kamu, Sir. Kamu mau selamatan, Sir. Sudah diam. Lihat itu. Itu cemeti amal rasul yang harus bisa kita rebut. Lah ikan bahkan tadi aku belum buka diam. Cemeti amal rasul, Guru. Bagaimana? Kita serang sekarang. Jangan gegabah. Jadi kapan kita serang? Tunggu perintahku. Kalian merasakan sesuatu? Iya. Kita sedang diawasi. Ya. Dua tempat. Di sebelah kiri dan sebelah kanan sana. Ya benar. Kalian tetap saja makan. Jangan menunjukkan kalau kalian tahu kehadiran mereka. Ada apa sih kok pada bisik-bisik? Kiri ya, kalau aku makan banyak. Kau mau cemati amal rasul di Grando? Rebutlah. Tidak mau, kenapa? Ada apa, Rasuli? Grandong tidak mau merebut cemeti amal Rasuli. Dia malah menunjuk-nunjuk ke langit. Kalian tahu apa maksudnya? Mungkin dia malas bertempur, Kasuli. Tidak mungkin, tidak mungkin dia malas bertempur. Jadi sebaiknya bagaimana, Grandong? Aku setuju, terserah padamu. Yang penting aku mendapatkan Jatmiko dan cemeti amal Rasuli. Kau kemana sih, Grandong? Disuruh mengambil Jatmiko dan cemeti amal Rasuli, kau malah pergi. Kita bertindak sekarang. Iya, kita sergap lagi. Aku menyergap dari sebelah kiri, kamu menyergap dari sebelah kanan. Aku di mana? Kamu di sini saja, jaga Basir dan Genting Sari. Ayo. Loh. Kalian mau kemana? Ke sungai, cuci tangan, Sir. Santalima dan Lindo aja pergi. Mau kemana mereka? Mungkin mau ke sungai, cuci tangan. Sebentar, Sir, ya. Mau kemana? Kamu tunggu aja di sini. Ya. Jangan lama-lama ya. Iya. Kalian tetap di sini. Aku akan menemui Jatmiko. Baik, Guru. Kalian mencari aku? Kalian pengecut. Bisanya mengintip dan main bokong. Pengecut! Mana Malampir? Bukan urusanmu. Guru dan murid sama saja. Kalian dan Malampir hanya bisa mengintip dan main bokong. Menunggu orang lengah. Kalian semua harus diringkus. Cepat ya, Marasuli. Kalian tidak akan lolos dari tanganku. Ya. Yeah!
Santalima dan Lindu Aji tidak ada. Sekarang giliranku untuk Rindi Antika. Berarti Datuk Larang Tapa ada juga di sini. Tapi di mana dia? Jati kok? Rindi? Bagaimana kau bisa tahu aku ada di sini? Aku sengaja mencari kamu. Aku harus bisa merebut kembali Jati kok dari tangan Rindi Antika. Hanya dengan menyamar sebagai Datuk Larang Tapa, aku akan bisa mengambil kembali Jatmiko dari tangan Rindi dari tanganku. Kurang ajar. Kemana larinya murid-murid malampir itu? Aku dijebak melawan murid-muridnya. Sedang malampir sendiri menyerang Jatmiko. Aku harus cepat kembali ke tempat Jatmiko. Rindi! Rindi Antika, tunggu! Mau kemana, Rindi? Kakek tidak perlu tahu. Aku ingin pergi berdua saja dengan Jatmiko. Untuk menumpahkan rasa rindu kami berdua. Kakek juga ingin bicara empat mata dengan Jatmiko. Silakan, bicara saja di sini. Ini pembicaraan rahasia, orang lain tidak boleh dengar. Tidak, aku tidak mengizinkan. Rindi, aku kakekmu. Kakek tidak mengerti perasaan cucu. Kami berdua sedang rindu, kenapa kakek mengganggu kami? Beri aku kesempatan untuk bermesraan dengan Jatmiko. Sebentar saja, Rindi. Kakek harus bersabar, tunggu saja di sini. Nanti aku kembali lagi membawa Jatmiko ke sini. Hari ini, Jatmiko, mari ikut aku. Tidak, kenapa kakek begitu kejam kepada Rindi? Sekarang Jatmiko menjadi milikku. Itu urusan kakek dan cucunya. Kita menonton saja di sini. Ah,
dia yang kemari. Kenapa harus begitu? Aku merasa ada yang aneh. Aku ingin tahu siapa dia sebenarnya. Kemarilah, Rindy. Kemarilah, sayang. Aku takut. Takut pada siapa? Ini saudaraku sendiri. Ayo, Rindy, kemari. Tidak apa-apa. Tidak. Kamu saja yang kesini. Dia kesini. Sekarang tidak ada. Mau lari kemana kau, ha? Tunjukkan wajah aslimu. Akhirnya kau muncul juga, Grandong. Apa? Grandong? Jangan pura-pura. Kau Santalima gadungan. Kau yang gadungan. Kau bukan Rindy Antika. Kau anak buah Malampir yang menyamar menjadi Rindy Antika. Dituduh malah menuduh. Ya! Grandong. Aku yakin, kau adalah murid Mak Lampir yang menyamar sebagai Rindy Antika untuk menculik Jatmiko. Dan kau adalah Mak Lampir yang menyamar menjadi Datuk Larang Tapa untuk menculik Jatmiko. Tapi kenapa kalian menuduh aku sebagai Grandong? Karena kau tidak kenal aku, bahkan kau mau menyerang dan mencakarku. Kapan itu? Di mana? Kemarin, di hutan kaki bukit. Itu pasti bukan aku, karena aku baru ketemu kamu sekarang ini. Bohong! Baik, aku juga melihat kalian tadi berkelahi. Kakek dan cucu berkelahi mati-matian memperbutkan Jatmiko. Gila, aku berkelahi dengan Rindy Antika cucuku sendiri. Di mana? Di hutan sebelah sana. Aku lihat Rindy Antika menjerit. Rindy Antika mencakar pipi Datu Larang Tapa hingga berdarah. Tapi sekarang, pipi Datu tidak terluka sama sekali. Karena aku tidak pernah berkelahi dengan cucuku sendiri. Dan sekarang tangan kamu juga tidak bercakar. Aduh, jangan-jangan aku yang keliru. Sekarang kamu dan Datu ikut aku. Kita rundingkan masalah yang membingungkan ini dengan Lindu Aji dan Jatmiko. Jatmiko? Ya, aku tidak sendirian, tapi berlima. Oh, akhirnya aku bertemu juga dengan Jatmiko. Lindu Aji, Jatmiko, dan Santalima itu pergi kok gak bilang-bilang? Minggat kok gak ngomong-ngomong? Saya khawatir ada yang tidak beres, Kang. Hai ya, wong tadi ada perempuan yang mengajak Jatmiko. Amit-amit. Kenapa? Loh, laki-laki kalau ngajak perempuan itu harus bertanggung jawab. Maksud Kakang? Loh, seperti Kakang ini toh. Kalau Kakang mengajak kemana-mana sayangku, Kakang harus melindungi sayangku, ya kan? Iya. Nah. Masya Allah, capek aku mencarimu, Santa. Rindy Antika, kita ketemu lagi. Assalamualaikum, Mbah Datuk. Waalaikumsalam. Sudah makan, Sir? Belum, Mbah Datuk. Kan barusan Kakang sudah makan. Belum dua kali.
Mana Lindu Aji dan Jatmiko, Sir? Loh, kan seharusnya aku tanya sama kamu. Tadi dia bilang pergi sama Rindi Antika. Kemana Jatmiko, Rin? Bukan aku yang membawanya. Aku baru saja datang dengan kakek. Kau salah lihat barangkali? Mataku ini sebesar jengkol, Rin. Jangankan melihat orang segede kamu. Ibarat kata, kamu sedang mandi, aku bisa lihat. Kamu suka mengintip orang mandi, ya? Maksudku, mataku jeli. Jangan salah paham dulu, Rin. Jelek-jelek begini. Aku ini orang alim lho, Rin. Wah, aku kesasar. Kesasar? Iya, aku terlalu bernafsu mengejar-ngejar mereka. Sampai jauh ke lereng gunung. Sehingga aku kesasar dan tidak tahu jalan menuju pulang. Tapi alhamdulillah, akhirnya aku ketemu juga. Loh, mana Jatmiko? Itulah, kami juga sedang membicarakan dia. Celaka! Kita dijebak mengejar-ngejar mereka. Jatmiko tidak terjaga. Akhirnya Malampir dengan leluasa menculik Jatmiko. Bukan Malampir, tapi Grandong. Grandong? Grandong menyamar jadi aku lalu membawa Jatmiko pergi. Kalau begitu, kita harus mencari Jatmiko sampai ketemu. Jatmiko! Ini loh, kekasihmu ada di sini. Sir, siapa yang kau maksud kekasih Jatmiko? Loh, kamu udah merasa kalau kamu menjadi kekasihnya. Aku senang diakui sebagai kekasihnya. Coba kamu teriakkan lagi, Sir. Jatmiko! Yang seperti tadi, Sir. Tambah dengan kata-kata yang tadi. Ini kekasihmu ada di sini. Begitu, Sir. Suaraku sudah serak. Kerongkonganku sudah gatal. Kalau kalimatnya panjang, harus ada sajennya dulu. Sajen? Iya, maksudku makanan. Biar tenggorokanku lancar. Kalau lancar kan, aku bisa lantang. Ada yang mengikuti kita? Tidak ada. Jatmiko tidak berdaya, pasti ditotok oleh mereka. Kalau Jatmiko tidak diperdaya, mereka pasti tidak akan kuat melawan kesaktian Jatmiko. Pasti itu kelakuan si Ganda Sulik. Si Gerandong tidak ada. Ini kesempatan bagus. Serbu mereka, bunuh semua. Rebut Jatmiko sebelum si Gerandong datang. Jatmiko! Jat! Jangan-jangan Jatmiko dulu lagi. Seharusnya waktu mencari kita sambil memukuli tetap buhan. Wah, kalau begitu, kok bisa dapat uang banyak, Sir? Dapat duit bagaimana, Ci? Mencari dedemit apa bisa dapat uang? Kamu kan ingin berkeliling sambil memukuli tetap buhan, Sir? Iya. Berkelilingnya jangan di tempat sepi begini, tapi di dalam kampung. Dari rumah ke rumah, pasti banyak yang kasih uang sama kamu, Sir. Semilik kete. Memangnya aku topeng monyet. Memangnya saya mau amin. Jatmiko! Sir, beritahu aku di sini. Iya. Tapi jangan lupa, pelancar tenggorokannya. Beres, nanti kalau ada warung. Awo, Jatmiko! Tidak usah pakai awo, Sir. Ini bacaannya, Ci. Syarat untuk memanggil orang hilang. Untuk memanggil Jatmiko. Awo, Jatmiko! Ini Rindi Antika ada di sini. Gadis cantik centil kiwil-kiwil. Awo! Masa pakai centil kiwil-kiwil segala, Sir? Aku bilang apa tadi? Itu rapal ajian. Tidak boleh dirubah, Rindi. Kamu mesti ingat bahwa kamu itu minta tolong sama pendekar berilmu. Maksudmu siapa, Sir? Semilik ete. Ya siapa lagi kalau bukan aku ini? Ada apa, Kak? Ayo kita kejar lagi. Kakak gak kuat lagi. Kenapa? Gak tahu. Mungkin kekenyangan. Mungkin kelaparan. Kurang ajar. Menghilang. Kamu bisa mengenal ya, Santa? Seperti Grandong. Betul. Tadi aku pun mengira itu Grandong. Seharusnya kita mencari Grandong dan menangkapnya. Tapi kita harus mencari Jatmiko dulu. Iya, benar. Kita harus mencari Jatmiko dulu. Loh, Basir mana? Kekasihnya juga tidak ada. Genting Sari. Tadi dia bersama saya. Tapi pasti dia balik lagi ke tempat Basir. Gawat. Pasti ketinggalan di belakang lagi. Alamat jadi pekerjaan. Ayo, kita temui Basir dulu. Ayo. Dia capek, dia haus, dia lapar. Bagaimana kamu ini, Sir? Payah. Yang dikejar gak kena kan?
Tidak. Kamu saja yang bodoh. Bodoh bagaimana? Kamu tahu kenapa aku tidak ikut mengejar? Kamu takut ya, Sir? Semilik kete. Bukannya takut, tapi aku tahu yang dikejar itu tidak bakal kena. Wah, hebat kamu, Sir. Sudah tahu duluan. Basir, percuma berguru dari ujung langit sana sampai ujung langit sini. Wah, jago banget. Berguru sampai ke ujung langit. Naik apa kamu ke sana, Sir? Hus, maksudku jauh banget dan sulit tahu. Kalau tidak begitu, bagaimana aku bisa tahu kalau yang dikejar tidak bakal kena? Tol gak? Bagaimana kalau kita bebaskan saja? Kasihan, pemuda ganteng begini jadi seperti bayi. Jangan, dia bisa melawan kita. Bagaimana kamu bisa membuat Jatmiko menjadi suami kamu kalau keadaannya seperti ini? Sedang aku pikirkan, bagaimana caranya agar Jatmiko tidak kaget berada di tengah-tengah kita. Aku ada akal. Badannya dibuat sehat, segar dan bugar, sehingga bisa menjadi suami kamu, yang membuat kamu bahagia. Tapi otaknya lumpuh, jadi dia tidak akan bisa melawan. Sebaliknya tunduk dan patuh kepada kamu. Ngomong gampang, caranya bagaimana? Harus dengan apa supaya bisa begitu? Dengan racun Dasakala. Gila, racun itu berbahaya. Jatmiko bisa mati. Iya, racun Dasakala terlalu berbahaya, karena dibuat dari bisa ular sendok, karat kuningan, racun kodok, dan bunga rimba hutan. Jatmiko tidak akan kuat, dia bisa mati. Jangan banyak-banyak, sedikit saja, lalu dicampur dengan lumbutan dan akar walu ireng. Ramuan itu tidak akan mematikan, hanya otaknya saja yang menjadi tidak waras. Badannya tetap sehat dan kuat. Iya, aku setuju. Hanya dengan itu aku bisa menjinakkan Jatmiko. Tidak bisa. Jatmiko milikku. Grandong, Grandong, tolong, aku dalam bahaya. Tinggalkan tempat ini sebelum si Grandong datang.
Terima kasih, Grando. Kehilangan mereka. Guru, si Grandong pasti akan mengejar kita. Hanya ada dua pilihan yang bisa membuat si Grandong bertekuk lutut padaku. Pertama, aku harus bisa melumpuhkannya dengan tipu muslihat. Berat, Guru. Sebab Grandong sendiri sangat cerdik. Makanya harus menggunakan cara yang kedua. Bagaimana caranya, Guru? Aku harus mencari satu ilmu yang khusus untuk mengembalikan ingatan si Grandong. Ingatan Grandong? Saat ini si Grandong sedang kehilangan ingatan. Dia sama sekali sudah tidak ingat lagi padaku. Bahwa akulah yang memilih ibu bapaknya. Aku yang mengatur kelahirannya. Dan aku yang membesarkannya. Itu semua harus dikembalikan lagi ke dalam ingatan si Grandong. Dan itu tidak gampang. Sebelum aku menemukan ilmu itu, untuk sementara aku harus menggunakan Jatniko untuk menjinakkan Grandong. Karena hanya kepada Jatniko lah Grandong akan tunduk dan patuh. Siapa, Guru? Santa Lima, Lindu Aji, Basir, Datuk Larang Tapa, Rindi Antika, dan Kenting Sari. Tapi mereka semua berenam, Guru. Kita hanya 4 orang. Kita kurang 2 orang lagi. Aku akan minta bantuan Sorondol dan Griwil. Ada apa, Kang? Kenapa berhenti? Capek. Capek apa lapar? Ya, begitulah, Mbak Datuk. Karena capek jadi lapar. Ya, boleh. Kita berhenti dulu di sini. Istirahat. Bukan hanya sekedar istirahat, Mbak Datuk. Jangan takut, Sir. Sebelum kamu ngomong, aku sudah tahu. Pinter. Mbak Datuk memang orang yang arif dan bijaksana. Tidak pernah melupakan orang yang selalu membutuhkan makanan. Bukan aku, Sir. Tetapi kekasihmu itu. Kau memang benar-benar sayangku yang penuh pengertian. Diam-diam menyimpan makanan untuk Kakang. Tadinya saya simpan untuk nanti siang. Tapi ternyata Kakang sudah keburu lapar. Jadi silakan dimakan. Nanti gampang cari lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan saja dulu, Sir. Habiskan. Nanti kamu keselak. Ada sesuatu yang penting, Kiai? Saya mohon maaf, Dato. Saya membutuhkan bantuan Santa Lima. Ada yang perlu diselesaikan di Padepokan. Silahkan, Kiai. Tapi di sini saya sangat dibutuhkan, Guru. Kami sedang mengejar Grandong. Tidak apa-apa, Santa. Di sini semuanya akan beres. Aku bersama Datuk Larang Tapa dan Rindi Antika akan mengatasi semua kesulitan. Baiklah, kalau begitu saya serahkan cemeti amal rusuli ini. Jagalah dengan semestinya.
Kalau sampai hilang, saya tidak tahu bagaimana harus menghadapi Sembara yang pasti akan murka. Aku akan menjaganya dengan nyawaku. Guru, aku butuh bantuan kalian untuk melengkapi penyamaran. Menyamar menjadi siapa, Guru? Menjadi orang yang menjadi musuhku. Kamu itu makannya sir-sir. Perhatikan baik-baik. Kamu jadi ini. Aku jadi orang gendut, gembrot, perutnya buncit. Pasti menyenangkan. Lihat, kamu jadi ini. Aku jadi perempuan. Yang benar saja, Guru. Jangan membantah. Turuti saja perintahku. Baik, Guru. Santa Lima kok tidak ada, Guru? Iya. Kemana orang itu? Akan ada apakah di padepokan kita ini, Guru? Sehingga Guru bersikeras menjemput saya. Ada sesuatu yang penting, yang sangat istimewa. Istimewa? Iya. Kita akan kedatangan tamu agung dari Cirebon. Seorang ulama besar. Namanya Kiai Sumandi. Menurut kabar, dia calon terkuat yang akan menjadi khalifah di Gunung Jati. Oh, saya sangat ingin sekali bertemu dengan beliau. Itulah sebabnya kenapa aku menjemput kamu. Supaya kamu bisa hadir nanti pada waktunya, besok siang. Baik, Guru. Pantas Santa Lima tidak ada. Rupanya dia berada di padepokan gurunya, Kiai Jamas. Santa Lima sudah berpisah dengan Lindu Aji dan kawan-kawannya. Itu berarti bebanku jadi lebih ringan. Telasih, kau tidak usah ikut menyamar. Tugasmu memata-matai Santa Lima. Kalau dia kembali bergabung dengan mereka, cepat beritahu aku. Baik, Guru. Kalian harus membaca ajian Mencolo Putra, Mencolo Putri. Aku akan menjadi Lindu Aji. Kau menjadi Basir. Dan kau menjadi... Saya ingin menjadi Rindi Antika, Guru. Tidak. Kau jadi Datuk Larang Tapa. Jadi laki-laki? Sudah tua lagi. Saya jadi apa, Guru? Kau jadi Rindi Antika. Asik, saya tetap jadi perempuan, cantik lagi. Baik. Selesai. Dengan cara begini, Jatmiko tidak akan kaget. Dan kita bisa menyuruh apa saja yang kita suka. Apa yang telah terjadi? Ganda Suli telah membuatmu tidak sadar. Ganda Suli? Siapa dia? Murid Mak Lampir. Dia tergila-gila sama kamu, Jatmiko. Saat ini, dia sedang menguasai Grandong. Grandong? Aku harus bisa menangkapnya. Benar, Jatmiko. Kau punya kekuatan untuk menundukkan Grandong. Kau pasti bisa menjinakkan Grandong. Grandong itu jahat. Dia banyak mencelakai orang lain. Dan dia harus dibunuh. Kau tidak usah sampai membunuhnya. Dia bisa kita manfaatkan untuk kebaikan. Apa iya? Percayalah, Grandong jahat kalau dipelihara orang jahat. Tapi kalau dipelihara oleh orang seperti kamu, tentu Grandong bisa disuruh melakukan kebaikan. Benar juga. Tapi, bagaimana dengan makanannya? Untuk makannya saja, dia perlu darah manusia. Perlahan-lahan kita akan menggantinya dengan darah binatang. Masuk akal juga. Tapi, apa dia mau? Awalnya mungkin dia tidak mau. Tapi sedikit demi sedikit, pasti mau. Aku yakin, Grandong mau. Iya, pasti mau. Jangan ikut bicara. Sekarang, sebaiknya kita mencari Grandong. Bagaimana Lindu Aji? Setuju sekali. Sekarang kita mencari Grandong. Sebelah gini. Mencari Jatmiko saja ke tempat sepi seperti ini. Sekali-sekali ke kampung. Yang ada warungnya kan, Sir? Ya betul, karena... Karena kamu sudah lapar. Likete, urusan tugas jangan dihubungkan dengan perut, Sir. Jadi kenapa? Jatmiko itu kan manusia. Pasti butuh makan. Nah, kalau di hutan tidak ada warung, dia pasti ke kampung untuk cari makan. Wajar, kan? Pendekar sejati seperti Jatmiko bisa makan apa saja. Rumput-rumputan, daun-daunan, akar-akaran, semuanya bisa menjadi makanan. Ah, itu sih bukan pendekar sejati namanya. Lantas, pendekar apa?
pendekar kambing. Hus, sembarangan kamu ini. Habis, pandangan hidup kamu itu kadang-kadang keblinger, Ji. Maksudmu? Pendekar sejati itu harus punya pandangan welas asih, betul kan? Betul. Suka menolong, betul kan? Betul. Ah, terkadang pendekar sejati itu lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Tepat. Pandangan hidup kamu itu bagaimana sih, Ji? Kamu lebih suka makan rumput dan akar pohon daripada membeli makanan di warung. Keblinger itu, Ji. Brando, duduklah di sini. Kau mau Brando? Enak. Jangan baik, dipaksa. Baik. Nanti dia bisa marah kalau dipaksa melakukan apa yang dia tidak suka. Maafkan aku ya, Brando. Aku tidak tahu kalau kau tidak suka ikan. Nanti, kau boleh mencari makanan kesukaanmu sendiri. Sinten Kentingsari, kalian jalan lebih dahulu. Rindiantika, kamu pergi ke arah kiri. Dan Datu Larangtapa, pergi ke arah kanan. Cari Grandong. Jika kalian melihatnya, jangan bertindak sendiri, tapi segera laporkan padaku. Baik. Baik. Kawan-kawan, menyebar. Laksanakan tugas. Apa perlu mereka menyebar seperti itu, Ji? Perlu, Jatmiko. Untuk mempercepat menemukan Grandong. Suaramu mana, Sir? Ayo berteriak-teriak lagi, supaya Jatmiko mengerti kita ada di sini. Oh, boro-boro. Boro-boro bagaimana? Boro-boro berteriak. Bisa jalan saja sudah untung. Kenapa? Lapar ya? Ah, sudah tahu nanya. Kita laporkan pada malampir. Harus cepat, jangan sampai terlambat. Iya. Ada apa, Brando? Ada apa yang tidak sama? Tidak tahu. Basir dan Genting Sari. Lindu Aji! Lindu Aji! Ada apa? Ada berita penting? Ya, penting sekali. Kami baru saja melihat Lindu Aji yang asli, Guru. Tapi apakah kau melihat Lindu Aji membawa cemeti amal Rasuli? Tidak perhatikan, Guru. Kenaji, kenapa kau memukul Basir? Dia melihat Grandong, tapi Basir tidak memperhatikan tempatnya. Kita cari saja mereka, pasti ketemu. Ayo. Mestinya kita serbu saja. Grandong melawan pemuda itu, kita melawan Basir dan Kenting Sari. Jangan, kita tunggu keputusan Grandong. Grandong akan mengikuti perintah kamu, Kasuli. Jika disuruh menyerbu, dia pasti akan menyerbu. Tapi keputusanku tidak secerdik keputusan Grandong. Dia tahu taktik lawan. Jika lawan main tipu, maka dia akan balas menipunya. Sedangkan aku tidak tahu apa-apa. Malampir sekarang semakin kurang ajar saja. Apa yang dia lakukan? Murid-muridnya disuruh merusak kampung, merampok, dan menculik anak-anak gadis. Tidak aneh. Dari dulu Malampir memang begitu. Tapi fitnahnya itu. Fitnah bagaimana? Mereka membuat kerusakan di kampung-kampung dengan menyamar sebagai wajahku, wajah Basir, dan wajah Kenting Sari. Masa? Sir, apa yang kamu lihat sewaktu Lindu Aji palsu dan Basir palsu membuat keonaran di kampung? Mengerikan, Ji. Seorang nenek dipukuli hingga pingsan karena melawan waktu cucunya diculik Lindu Aji palsu. Basir palsu menyeret-nyeret kerbau. Dan ketika pemilik kerbau melawan, dia bacok sampai mati. Kamu bacok, Sir? Bukan aku, Basir palsu. Pokoknya banyak aniaya dilakukan Lindu Aji palsu dan konco-konconya itu pada penduduk kampung. Bagaimana kalau kita lihat secara langsung, Ji? Kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri kebejatan mereka. Aku setuju. Bagaimana, Jatmiko? Setuju. Kalau bisa, mereka langsung kita tangkap saja. Jika kita temui mereka hendak melakukan kejahatannya. Bagus. Untuk mencari mereka, kita harus dibagi dua. Jika ada yang melihat Lindu Aji palsu sedang melakukan kejahatannya, maka harus berteriak dengan mengerahkan ajian beledek suara ngampar agar bisa didengar oleh yang lain, supaya kita bisa menangkapnya. Betul. Bagaimana kalau kita bergerak sekarang? Ayo, baik, cepat. Baik. Jatmiko, ada tugas khusus buatmu. Apa kau bisa melakukannya? Tugas apa? Nanti kalau kamu bertemu dengan Lindu Aji palsu, kau akan melihat dia membawa cemeti amal Rasuli yang sebenarnya sebuah tongkat. Tongkat? Ya, tongkat senjata Malampir.
Karena yang menyamar sebagai Lindu Aji palsu sebenarnya Malampir. Begitu ya? Iya. Kau harus pura-pura tidak tahu. Dan kau harus baik sama dia. Lalu pinjam cemeti Amal Rasuli. Apa boleh? Pasti boleh. Katakan bahwa kau bertemu dengan Gerandong. Dan kalah waktu bertempur. Dan kau ingin menangkap Gerandong dan mengalahkannya. Satu-satunya jalan dengan cemeti Amal Rasuli. Kemudian setelah aku dapat? Buang saja ke laut. Apa? Harus aku sendiri yang membuangnya? Sementara aku sendiri tidak tahu di mana ada laut. Yang penting kamu harus mengambilnya dulu. Nanti aku akan mengantarkanmu membuangnya ke laut. Baik, akan aku lakukan. Tapi ingat Jatmiko, kalau dia hanya memberikan cemeti Amal Rasulinya saja, kamu jangan mau. Kenapa? Harus dengan kotaknya. Sebab kalau tidak, cemeti itu bisa kembali lagi. Bawa kotak cemeti itu lengkap dengan isinya, sehingga aku bisa membawanya, lantas membuangnya ke laut. Baik, aku harus berhasil mendapatkan cemeti itu. Membakar rumah Sukarjo. Benar, dia juga yang membacok Sargon. Sepertinya mereka takut sama kamu, Ci. Ya, pasti ada yang tidak beres. Kalau begitu, kita selidiki. Kau harus bisa menghadapinya sendiri. Tapi, Ji, tunggu aku berbicara. Samaran Malampir itu. Heran, apa maksudnya si Gerandong menyuruh kita menunggu di sini? Melihat gelagatnya, sepertinya Gerandong ingin sendiri mencari Jatmiko. Kenapa tidak dengan kita? Kalau ada apa-apa kan kita bisa membantu. Mungkin Gerandong berpikir lain, Kak Suli. Maksudmu? Kita dianggap hanya akan merepotkan saja. Sebab itu, kita hanya disuruh menunggu di sini. Gerandong, ternyata dia menyamar jadi Lindu Aji. Iya. Aku sudah tidak sabar menunggumu, Gerandong. Kenapa kau menyamar? Dia benar-benar sudah hilang. Iya, kemana lagi kita harus mencari? Dusun, kita kembali ke dusun. Apa, dia akan merusak dusun itu lagi? Aku pikir juga begitu. Kita terpancing. Dia pasti akan kembali lagi ke sana. Untuk merusak tempat-tempat yang sudah direncanakan. Cepat, sebelum terlambat. Iya. Sial, terlambat. Tidak ada gunanya aku panggil para pendekar jaga baya dari Kademangan. Kemana perginya penjahat yang membuat onar? Tadi lari ke sana, Pak. Dikejar dua orang. Siapa? Penduduk dusun ini juga? Bukan Pak Kuhu. Keduanya tidak kami kenal. Bagaimana di sana? Penjahatnya sudah kabur. Kejar, kita cari sampai ketemu. Ayo! Sumili KT. Kampung apa ini? Sepi banget. Mana aku tahu, Sir. Ini kampung apa? Apa mungkin Jatmiko pergi ke sini, Ji? Ya, mungkin saja. Jatmiko akan punya mata dan kaki. Pak Wu! Apa? Itu dia orangnya. Tangkap dia! Dia menjahat!